Nah, situasi kondisi flyover Ciroyom ya sob. Mantap pemandangannya nih. Wah, sepertinya ada kereta api lewat nih sob. Sepertinya kedatangan kereta api nih. Kereta api yang mana ya? Apakah kereta api feeder ataukah kereta api cepat? Seperti Papandayan ataupun Ciremai. Oke, kita lihat ya. Stasiun Ciremai besok. Saya berada di flyover Ciroyom. Sepertinya kereta api lokal ya, sob. Inilah situasi kondisi di flyover Ciroyom terbaru, terkini dan teredun lahnya. Masih sepi tuh, mantap kan. Masih belum bisa dilewati dengan pengunjung lain ya di sini. Masih belum bisa dilalui motor maupun mobil. Wih, ada feeder nih kayaknya nih. Wih, mantap feeder cu. Wih, keren. Wih, feeder wih. Mantap. Mantap, inilah situasi kondisi Ciroyom, pasar Ciroyom. Wah, mantap cu. Wah, ini kejadian ini agak ngeprankers. Tuh kan prankers. Ya, seperti inilah situasinya ya, sob. Oh. Ramai kan? Efek hujan nih, basah. Pengerjaan masih diberlakukan di sisi flyover Ciroyom ya. Progres finishingnya mantap. Waduh.